Oke, kali ini kita akan belajar mengubah pecahan ke dalam bentuk desimal. Nah, seperti biasa sebelum lanjut ke materi videonya, Mimin cuma minta supportnya dari kalian. Jangan lupa like, subscribe, and share ke teman-teman kalian agar Mimin bisa berbagi ilmu secara luas. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke materi videonya. Misalkan di sini Mimin kasih contoh soal 1/4. Nah, sama dengan 1/4 ini akan diubah ke dalam bentuk desimal. Perhatikan di sini pembilangnya itu 1 dan penyebutnya itu 4. Ya, kita menggunakan pembagian seperti biasa. Nah, bagi kalian wajib ya pembagian itu harus bisa ya. Nih, 1 nih. 1 dibagi 4 ya, di yang keempatnya 1 dibagi 4 ya, tambah 0 di sini, tambah 0 di atas, tambah 0, tambah koma ya, 0 koma ini tambah koma ini biar bisa dikurangi 10-nya ini dikali 2 ya. Jadi 4 kali 2, 8 di bawah simpan. 8. Nah, dikurangi ya. 10 kurangi 8 sama dengan 2. Ini sisa 2 lagi. Tambah 0 lagi di sini. Biar jadi 20, berarti 4 kali 5. Sini simpan 5. Ya. Nih, 4 kali 5, 20. Dan kurangi di sini 0. Nah, maka hasilnya itu 0,25, simpan di sini. 0,25. Jadi hasil dari 1/4 diubah ke desimal itu 0,25 nih. Ya. Bagi kalian wajib ya bisa pembagian menggunakan kurung ini nih. Bagi kurung ini ya. Oke, untuk biar lebih paham lagi, kasih contoh lagi sama Mimin nih. Hapus dulu ya, biar kalian lebih paham. Perhatikan baik-baik ya, karena ini penting banget ya, basic buat kalian ke depannya. Nih, misalkan 3/2 nih, yang sederhana ya, yang sangat sederhana. Misalkan 3/2 nih, kan 3/2 kan otomatis 1,5 nih, menggunakan bagi kurung seperti ini. 3 dibagi 2 nih. Nih, 3 bagi 2. Nih, simpan 1. Nih, simpan 1, 2. Nih, simpan 2 kali 1, 2 kan. Nih, ya. 3 kurangi 2, 1. Ya. Tambah 0, di atas tambah koma. Nih, tambah koma. Nih, biar jadi 10, berarti kali 5 ya. Di sini, simpan 5. 5 kali 2, 10, simpen di bawah. Nih, kurangi ya, ini dikurangi 0. Ya, maka hasil dari 3/2 itu, desimalnya itu 1,5. Ya, hapus dulu ininya. 1,5. Yang ini. Ya, oke, paham ya sampai sini? Wajib ya intinya. Pembagian itu wajib, kalian harus bisa. Dan di video ini kalian bisa tonton sampai habis mengenai materinya. Soalnya ini basic banget ya, untuk kedepannya juga harus paham. Oke, mungkin materi mengubah pecahan ke dalam bentuk desimal sampai sini saja. Bagi kalian yang masih belum paham mengenai materi pemecahan, mengubah pecahan ke dalam bentuk desimal, ataupun kalian yang memiliki trik cepat mengenai pemecahan masalah ini, silahkan tinggalkan komentar kalian di bawah kolom video ini. Dan Mimin ingatkan sekali lagi, jangan lupa like, subscribe, and share ke teman-teman kalian agar Mimin bisa berbagi ilmu secara luas. Oke? Mimin berharap video ini bisa bermanfaat, dan Mimin ucapkan terima kasih.